Assalamualaikum, hello, good morning anak-anak di kelas 2. Oke, kita lanjutkan pembelajaran lagu Bingo. 1, 2, 3, 4. Dua macam not saja, yaitu quarter dan half. Oke, kita ingat kalau kita punya not quarter, nah ini not quarter ya, dia berapa ketuk? Satu ketuk. Kalau half berapa ketuk? Dua ketuk. Dan nanti kita ketemu dengan tanda rest. Tanda rest seperti ini. Nah, ini tanda rest. Nah, tanda rest itu kita berhenti sejenak di sana. Sehingga perhatikan, not selain quarter itu ditahan dua ketuk. Contohnya di sini. Nah, ketika name ini, dia ditahan dua ketuk. Nah, kemudian ada banyak sekali not yang ditahan dua ketuk. Nah, ini. Maka nggak boleh buru-buru di sini ya. Di not yang half tidak boleh buru-buru, harus ditahan selama dua ketuk. Nah, contohnya bagaimana? Oke, misalkan kalian menggunakan tepuk tangan. Nah, contohnya gini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2. Nah, ketika name sir, nah di bagian akhir ini ya, teacher highlight ya, di bagian akhir ini dia ditahan dulu dua ketuk. 1, 2. Di sini baru tepuk tangan lagi. Kemudian ada tanda rest. Restnya istirahat sejenak. 1, 2, 3. Rest, dibuka jarinya. Sehingga kalau kita mainkan nadanya kayak gini suaranya ya. Tahan. 1, 2, 3, rest. Nah, kemudian baris kedua, perhatikan not yang half ini yang Teacher Ewing kasih highlight ini warna hijau, dia ditahan dua ketuk semua ya. Jangan sampai dia nggak ditahan dua ketuk. Nah, jadinya lagunya beda ya. Kita main dari baris kedua ya. Tahan. Ritme dari lagu apa? Bingo. Nah, sekarang kita lanjutkan penempatan jari ya, karena di sini notnya relatif mudah dimainkan. Penempatan jari di mana? Oke, jari satu tangan kiri itu letakkan di not C. Kemudian tangan kanan jari satu juga letakkan di C. Nah, seperti awal-awal kita belajar ya. Oke, nah sekarang kita lihat notasinya ya. Kita kan C, yang kedua itu jari dua letakkan di B. Jari satu lagi, jari empat di G, jari tiga ini di E, jari dua di B, dan jari satu di C. Sehingga kalau kita mainkan baris bersama, tahan. Oke, di baris kedua kita mainkan dua jari bersama-sama. Nah, kalau kita lihat di sini di baris kedua di awal ini jari 3 dan 1 dimainkan bersama-sama. Nah, dan dia dimainkan sebanyak 3 kali. Tahan. Oke, kemudian di bar berikutnya jari 4 dan 3 bersama-sama. Oke. Kemudian ini yang paling mudah, jari 2 dan 2 kanan dan kiri dimainkan bersama-sama. Oke. Kemudian yang terakhir di sini 3 and 1. Oke, nah untuk baris terakhir teacher rasa sangat mudah ya. Kalian hati-hati, kanan, oh, kiri dulu, kemudian kanan, baru tangan kiri. Tangan kiri, kanan, kiri. 1, 2, 3. Oke, cukup mudah kan dimainkan. Nah, oke, di bagian berikutnya setelah kalian bisa main pion dengan baik, kalian lihat di sini ada not yang di atasnya ada titiknya. Teacher perbesar dulu ya, teacher perbesar. Kalian lihat, nah di atasnya ini ada titik. Nah, titik di atas not ini namanya staccato, sehingga not ini dimainkan pendek-pendek. Mainnya nggak boleh panjang. Nah,
jadi harus kita dipendek-pendek. Nah, seperti itu. Oke, setelah ini kita akan memainkan secara lengkap lagu Bingo. 1, 2, 3, 4.